Pernahkah Anda membayangkan bahwasanya ada 3 weton yang menjadi incaran Khodam Macan? Mungkin Anda salah satu dari weton-weton tersebut. Untuk mengetahui lebih lengkap, maka dari itu simak baik-baik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Bagus Purwas. Channel ini akan selalu hadir untuk membahas tentang dunia spiritual dan supranatural yang tak kasat mata. Apa kabar sedulur KBP? Saya doakan semoga sedulur semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin dan selalu dalam kelimpahan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 weton incaran Khodam Macan. Namun, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral, ada baiknya Anda klik tombol subscribe, lalu kemudian mengaktifkan lonceng di bawah ini agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Berdasarkan primbon Jawa, ada beberapa weton yang ternyata sangat disukai oleh Khodam Macan. Ya, weton ini tak sembarangan suka pada seseorang. Mereka biasanya suka pada orang-orang yang berwatak pemberani dan cenderung sensitif. Seperti 3 weton yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu adalah weton incaran Khodam Macan. Penasaran weton apa saja? Maka dari itu, simak baik-baik video ini. Weton Selasa Legi. Mereka yang lahir di Weton Selasa Legi memiliki jumlah Neptu 8. Mereka berada di bawah naungan Lakuning Geni dan weton ini memiliki watak pemarah dan sangat sensitif. Meski cenderung emosian, sosoknya dianggap banyak orang yang pemberani. Mereka tidak pernah takut dengan hal apapun. Dan kepribadiannya ini yang membuat Selasa Legi menjadi incaran Khodam Macan. Weton Minggu Wage. Weton ini sangat disukai oleh Khodam leluhur macan. Mereka memiliki jumlah Neptu 9 dan bersifat pemberani. Selain berani, mereka juga suka tersulut emosi. Meski begitu, orang dengan weton ini cenderung tenang, berwibawa, dan selalu waspada. Soal masalah kekuasaan, teman dekat, keluarga, dan lain-lain, weton ini akan dengan sigap menjadi sosok yang paling di depan untuk membela. Weton Senin Wage. Weton Senin Wage memiliki jumlah Neptu 8. Mereka sangat setia pada pasangan dan sahabatnya, dan weton ini menjadi incaran Khodam Macan karena mudah tersinggung dan begitu pemberani. Mereka juga keras kepala dan tak suka jika harus dinasihati oleh orang-orang. Nah, jadi itulah tadi deretan 3 weton incaran Khodam Macan. Apakah Anda termasuk dari salah satu weton tersebut? Semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.